Halo guys, jumpa lagi sama saya Adriana Simorangkir. Kali ini kita mau bikin tutorial cara bikin salad buah yang gampang, simple, sama praktis. Untuk pengupasan ya, let's check it out. Guys, untuk bahan-bahannya aku ada ini ya guys. Ya guys, bikin salad buah, bahannya simple banget. Aku cuma bikin daun bawang, ada jagung, ada Nah guys, susunya aku udah taruh di sini. Aku habis gunting-guntingin tadi, aku taruh di sini. Terus mayonaise-nya kita campurin ya guys ke susunya. Perbandingannya susunya 4 guys. Terus kalau yang mayonaise-nya aku pilih yang berapa gram ini? 180 gram. Ini bisa kita dapetin di supermarket terdekat ya dari rumah. Enggak lupa sih guntingnya. Oke, mayonesnya kita giniin ya guys. Kita tuang di atasnya. Sebentar ya guys. Nah, setelah dicampurin, ininya diaduk-aduk dulu guys. Biar jadi campurannya itu jadi kayak kental gitu loh. Karena dia lembut banget kayak gini, aku kasih air dikit nggak apa-apa ya guys tuh, karena dia udah mental banget kayak gini. Aku tuangin air sedikit aja. Terlalu encer ya guys dia.